Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya yang sekarang adalah cara mengganti deskripsi bahasa Indonesia. Kita translate otomatis ke bahasa sesuai dengan subtitle yang sudah kita buat ya. Kemudian kita lanjut masuk ke browser. Saya pakai Chrome. Masuk ke channel dan kita pilih salah satu video yang sudah diberi subtitle sebelumnya. Untuk contoh saya pilih aja video ini. Sudah saya beri subtitle, dua subtitle ya. Bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Kemudian kita pilih tambahkan. Yang sebelah kiri adalah deskripsi bahasa Indonesia. Jadi cukup kita tekan lama ya. Kemudian salin. Dan dari browsernya kita buka tab baru, kemudian kita pilih translate. Langkah selanjutnya tinggal ditempelkan saja yang deskripsi yang sebelumnya sudah kita salin. Jadi secara otomatis yang sebelah kanan akan mengganti sendiri. Karena deskripsi saya panjang, jadi akan saya batasin. Kenapa saya buat subtitle dan transkrip deskripsinya? Jadi target saya adalah mendapatkan view dari luar Indonesia. Untuk di hashtagnya usahakan kata-katanya pendek ya. Kalau panjang kita beri spasi aja di tengah agar lebih akurat translate otomatisnya. Jika sudah selesai, langsung aja kita salin hasil translate otomatisnya. Kemudian kembali ke tab deskripsi sebelumnya, tinggal kita tempelkan. Yang ingin menambahkan link, cukup dipilih aja link mana di bagian deskripsinya bahasa Indonesia sebelumnya. Di sini saya pakai
Instagram dan Facebook ya, akan saya masukkan. Salin kemudian pindahkan ke tab deskripsi bahasa Inggrisnya. Di bagian hashtag jangan lupa dibuang spasi. Hasil translate biasanya terdapat spasi ya, kalau kita memasukkan hashtag, jadi di setting ulang hashtagnya. Di bagian judul cukup disalin, kemudian tempelkan. Dan jika telah selesai langsung dipublikasikan. Untuk langkah selanjutnya, deskripsi bahasa yang lain. Translate selanjutnya lebih mudah. Kita masuk aja ke tab bagian translate tadi. Tinggal diganti translate bahasanya ke bahasa pilihan, kemudian langsung salin seperti sebelumnya, tempel. Di bagian hashtag jangan lupa dibuang spasinya. Untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like dan komen. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, aktifkan juga loncengnya. Jadi, Anda akan menerima notifikasi video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.